Kenapa berhenti ni? Cepatlah naik ke tangan. Nanti. Adam, Adam, itu semut dia haiwan ke atau serangga? Semut mestilah serangga. Betul lah. Dia duduk dalam kumpulan koloni tau. Itu semut dia suka makan gula bukan? Ya. Lagipun semut sentiasa bersatu. Mereka hidup tolong menolong. Betul. Mainlah kita main je semua ni kan. Mari. Kita nak belajar apa hari ni? Hari ni Kak Fira akan perkenalkan kepada adik-adik dan Ezri mengenai spesies serangga. Cuba Ezri namakan serangga-serangga yang ada. Belalang, rama-rama, kumbang, laba-laba, semut. Pandai! Tapi, kat mana kita nak tengok serangga-serangga ni? Kalau nak tengok rama-rama, kat mana? Mestilah dekat taman bunga, dekat pokok-pokok. Betul tu. Mari kita kenal satu persatu serangga-serangga ini. Jom! Adik-adik nampak tak serangga tu? Serangga apakah tu? Ini laba-laba. Adik-adik pernah lihat laba-laba? Laba-laba berbisa tau adik-adik. Jadi hati-hati. Pasti adik-adik sudah tahu nama serangga ini kan? Betul, ini rama-rama. Cantik kan adik-adik? Cuba lihat bahagian sayapnya. Berwarna-warni kan? Warna badannya hijau. Kalau dilihat dengan mata kasar di dalam, mesti adik-adik tak perasan serangga ni. Serangga apakah ini? Betul! Ini adalah belalang. Bagaimana ejaannya? B-E-B-L-A-L-A-N-G-Lang, belalang. Belalang betina umumnya berukuran lebih besar dari belalang jantan. Serangga ini menghasilkan madu dan mempunyai 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Apakah nama serangga ini? Adik-adik dapat teka? Ia adalah lebah. Yang ni pula adik-adik. Ulat apa? Panjangnya badan dia. Ini ulat gonggok. Apa yang ulat gonggok tu tengah buat? Mesti dia tengah cari makanan kan? Seronok kan kena serangga-serangga itu tadi? Ezrin nak belajar tak macam mana nak buat boneka? Boneka? Boneka apa? Boneka kumbang. Adik-adik nak belajar sama? Mestilah mereka nak. Kalau macam tu, adik-adik dengan Ezrin dah bersedia? Dah. Mari kita bersama dengan Cikgu Azlin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini, Cikgu nak ajar adik-adik untuk membuat boneka kumbang. Antara bahan-bahan yang kita perlukan adalah pinggan kertas, gam, mata tiruan, pen marker, gunting, pensil, stapler, berus warna, kertas warna dan warna air. Barang-barang yang digunakan taklah banyak dan senang disediakan. Setelah semua barang-barang disediakan, kita mulakan dengan menyediakan kaki kumbang menggunakan kad berwarna hitam.
Berhati-hati semasa menggunting ya adik-adik. Bila dah siap kakinya, adik-adik cantumkan kedua-dua pinggang tersebut. Letakkan kaki kumbang di antara kedua-dua keping pinggan kertas tersebut. Bahagian pinggan kertas yang selalunya kita letak makanan perlu berada di bahagian dalam. Senang je kan? Tapi kan adik-adik, jangan cantumkan pinggan tu sehingga habis ya. Tinggalkan bahagian hujung seperti ini. Kemudian adik guntingkan bahagian yang tidak dicantumkan tadi seperti ini. Bahagian yang digunting ini adalah untuk adik-adik memasukkan tangan untuk menggerakkan boneka kumbang ini. Setelah siap, warnakan bahagian depan badan boneka ini dengan warna merah. Kemudian, warnakan pula bahagian belakang boneka dengan warna hitam. Seterusnya, kita sediakan pula bahagian kepala dan bintik-bintik hitam untuk badan boneka ini. Kemudian, guntingkan bahagian-bahagian ini. Apa pula seterusnya? Gamkan bahagian kepala di sebelah atas manakala bintik-bintik hitam pada badannya. Untuk matanya pula, adik-adik boleh melukisnya dengan warna atau adik-adik juga boleh menggunakan mata tiruan seperti ini. Macam mana adik-adik? Boleh adik ikuti langkah-langkah yang ditunjukkan tadi? Harap-harap adik-adik dapat mencuba membuat boneka kumbang ini. Selamat mencuba! Apa yang awak tengok tu, Rabi? Itu. Saya tengok tu banget kecil-kecil terbang. Mana? Itu, yang kecil itu. Oh, tu patung tu. Patung? Bukan itu patung budak-budak main ke? Bukanlah. Itu anak patung. Ini pepatung jenis serangga. Oh, serangga. Apa itu serangga? Serangga ialah hidupan yang terdapat di serata dunia. Kat mana-mana pun ada serangga. Wah, ini banyak menakjubkanlah. Memanglah. Biasanya kan serangga ni mempunyai 4 kaki ataupun 6 kaki. Ada juga serangga yang punya banyak kaki macam laba-laba. Dia ada 8 kaki. Wah, ini serangga memang banyak berbeza dari tu haiwan lah. Memanglah. Awak tahu tak, banyakkan serangga kan dia boleh terbang. Wah, Adam. Awak cerita itu pasal itu patung-patung. Pepatung tu kan? Ya. Pepatung ialah jenis serangga besar. Serangga ni ada 2 sayap yang lut sinar. Berkilat. Wah, dahsyat lah. Pepatung kan dia bertelur dalam air. Dan laba dia pun anak dia hidup dalam air. Sehingga dia mencecah dewasa. Dia tak ada mati lemas kah? Mana ada? Sebab pusingan hidup pepatung memang dah macam tu. Wah, bagus. Tapi Adam, ini hari sudah gelap lah. Besok kita jumpa lagi, kita sambung cerita ini, patung punya cerita. Betul lah. Apa pun tak nampak. Jom kita balik. Wah, banyaknya perkara mengenai pepatung yang awak tahu ya, Adam. Bukan tu aja kan. Pepatung kan dia boleh berada setempat di udara kan. Dia tak payah terbang tapi dia terapung macam tu. Lepas tu dia boleh mengundur macam helikopter. Wah, macam helikopter. Mari kita pergi padang, kita cari itu patung. Saya mau tengok dia terbang macam helikopter. Jomlah. Saya pun nak simpan buku ni dulu.
Jom, jom. Awak pergi dulu. Kak Fira harap lepas ni adik-adik boleh kenal setiap serangga. Tapi ingat, ada sesetengah serangga tu boleh mencederakan adik-adik. Dan ada juga yang membawa penyakit. Jadi berhati-hati ya. Kita jumpa lagi. Bye! Bye.